Bahwa di kurikulum sekolah berhati tulisannya kecil-kecil, tapi saya screenshot ya, banyak hal terkait dengan lingkungan. Jadi yang kemarin kita bicara, contoh misalnya ketika berbicara mengenai pengetahuan yang pertama di kelompok tiga, pengetahuan bisa dilakukan misalnya melalui program yang terkait dengan program training atau apapun, sosialisasi atau apapun untuk menambah wawasan. Implementasi dari kurikulumnya apa? Ya mereka bisa, para guru atau para orang tua yang dilibatkan bisa diberikan wawasan dan gak perlu harus di dalam kelas juga. Tapi mereka bisa distimulasi hal yang sama. Karena pada dasarnya kalau kita baca, kenapa orang tua juga burn out pada saat COVID ini? Karena mereka gak punya experience gimana ngajarin konsep, gimana mereka harus stimulasi, dapatnya dari guru apa? Tugas, tolong dikerjakan, dampingi kerjakan PR, gitu ya. Tapi keterlibatan orang tua belum tentu diingatkan untuk dilibatkan, sehingga orang tua gak mengambil peran. Berpikir yang dimiliki oleh individu yang dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru ya, dan karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya.